kita ketemu lagi. Ini ada yang tahu saya di mana? Saya ada di salah satu kabupaten yang seger, udaranya sejuk. Bukan di Malang, bukan pula di Jember. Ini di Kabupaten Magetan. Iya. Ada apa di Magetan? Kang Ben, ini dengar-dengar ada acara yang sangat spesial juga di Magetan. Bersama Bapak Bupati Suprawoto. Lah, bagaimana serunya? Kita ikuti sama-sama. Yuk, jus. Hai guys. Sudah keren. Jangan sampai ketinggalan momen. Ini guys, ini Pendopo Surya Graha Kabupaten Magetan. Di sini nanti ada acara. Bang Ben lihat di IG, jadi ada acara pemeriksaan mata gratis dan juga operasi katarak gratis. Lah kebetulan Bang Ben kan pakai kacamata ini. Sekalian Bang Ben mau periksa apakah kira-kira ukuran kacamatanya tambah tebel atau tambah kecil. Ya, oke. Kita masuk dulu. Ikuti terus. Oke, ini sekarang kayaknya kita sudah sampai di tempat pendaftaran. Kita tanya-tanya langsung, gimana sih acaranya? Oke? Antri dulu, guys. Assalamualaikum. Oke, Mbak, ini beneran ada acara pemeriksaan mata gratis. Benar. Untuk semua orang. Iya, untuk semua orang. Semua umur. Iya. Enggak cuma orang tua atau anak kecil aja. Enggak. Saya juga boleh ya. Boleh. Oke, saya mau periksa. Ya, aduh, KTP izin guys. Izin guys, lek KTP guys. Ini diperiksa yin. Diapain aja ini Mbak? Enggak menakutkan toh? Permisi ini Mbak. Atas nama Bapak Benny. Iki. Oke. Iki nomor antrian Ibu, nomor. Oke. Wah, sing melok wis akeh, guys. 79, guys. Iki tenan Ibu. Mulai jajan, guys. Gak pengen, guys. Ya gimana, Mbak? Ya, monggo. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Bapak Benny. Duduk di mana? Oke. Ini diapakan dulu ini Mas. Ini mau diperiksa dulu Bapak. Oh iya, silakan. Ruangnya di mata Bapak, dilepas dulu kacamatanya. Oh, gitu ya. Lepas dulu. Ini. Saya sih pengen cek mata aja, Mas. Cek mata. Masih sehat apa sudah gimana gitu? Oh, gitu. Iya. Terakhir ganti kacamata? Aduh, itu. Ini baru, Mas. Oh. Baru minggu kemarin. Saya lihat dulu, Pak, ya mata. Oke, okay, silakan. Oh, maaf, Pak, mata sih. Karena ini ditutup. Oke. Oh, sebelah kanan? Iya. Satu, dua, satu, lima. Belerang, guys. Belerang, guys. Lima, dua, satu. Oke. Okay. Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Boleh dicek yang lain, Mas? Dicek lengkap. Iya, silakan. Ayo, guys. Mata ucik sehat, guys. Ini diapakan ini, Mas? Mana? Diapakan namanya ini? Untuk mengukuran cakaca mata. Bajunya boleh ditaruh sini, keningan nempel sini. Oke, oke, oke. Bisa, bajunya, Pak, ya. Siap.
bagian sebelah sini, Bapak. Oh. Sama ini Mas jalannya? Nanti kalau yang ini ditiup rasanya, Pak. Kayak ditiup. Tadi untuk tensi mata, atau tekanan bola mata. Meripet ya, no tensi ini guys, tiba ya. Tekanan bola mata bapaknya normal. Alhamdulillah, sehat. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Terima kasih Mas. Sudah begitu saja. Di, Bapak. Terima kasih. Gimana saja? Oke. Okay. Oh, ada dokternya juga Mas. Iya. Dokternya asli ini. Iya. Spesialis mata. Iya. Wow. Oke, selamat pagi Dokter Yuneke. Gimana dok? Oh iya. Gimana dok? Iya, jadi gimana kacamatanya udah nggak enak? Ini masih enak sih dok. Masih enak. Masih enak, iya barusan ganti nih. Iya barusan ganti semalam. Iya, kalau dari pemeriksaan, alhamdulillah semuanya bagus dari. Bagus ya dok. Kacamatanya sudah bagus, sudah sesuai okay. Sama ukurannya. Karena itu sudah bagus, cuma tetap harus tetap rutin kontrol ya. Oke. Okay, minimal okay. Kita untuk kontrolnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya dok. Iya, siap. Periksa matanya, jadi tiap 6 bulan sekali kita cek. Kalau nanti masih bagus bisa dilanjutkan, tapi kalau memang ukurannya ganti nanti bisa kita periksa lagi. Oke, okay, terima kasih. Sama-sama. Oke, okay, itu tadi guys, saya sudah periksa. Sudah sampai konsultasi juga dengan dokter. Jadi buat teman-teman semua enggak usah takut. Kalau ada pemeriksaan mata, datang aja. Sudah dapat makanan, dapat pemeriksaan mata gratis, dicek lengkap, ada dokternya. Wah, kurang apa lagi gitu loh. Oke? Mantap enggak? Mantap dong. Permisi, selamat pagi, pagi. Pak Woto. Ya, ya. Saya Bang Ben dari EDC TV. Oh iya, iya. Ya. Ya, saya mau minta tanggapannya sebentar terkait ulang tahun Kabupaten Magetan ya. Yang ke-347 ya. Dan kegiatan ya, pagi hari ini. Ya. Gimana Pak Woto? Iya, ulang tahun itu harus ya. Dimaknai sejauh mana kita berbuat baik untuk negeri ini, gitu ya. Ya. Kalau orang ulang tahun itu mestinya introspeksi sejauh mana kemudian saya melakukan bersyukur pada Tuhan dikasih umur kemudian apa yang sudah dilakukan kebaikan-kebaikan apa yang sudah ditanamkan. Demikian juga ketika kita ulang tahun sebuah kabupaten kemajuan mana sejauh mana kemudian kita bisa capai. Tentu persoalan-persoalan itu begitu banyaknya, begitu kompleksnya. Dan tidak mungkin persoalan itu diselesaikan oleh pemerintah. Ya, tidak mungkin. Ya. Diperlukan campur tangan dari pihak-pihak lain. Contoh adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan mata di Magetan ini. Nah, ini dijawab oleh klinik mata EDC Group ya, yang hari ini bertepatan dengan ulang tahun Magetan yang ke-347 membantu operasi mata gratis sebanyak 100 mata. Oleh sebab itulah saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya
Ya, mudah-mudahan niat baik dari edisi grup dicatat sebagai amal kebaikan. Terima kasih. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Kabupaten Magetan. Semoga Magetan tambah maju dan jaya. Amin. Ibu, bagaimana Ibu tanggapannya untuk acara hari ini, kemudian juga untuk harapan untuk ulang tahun Kabupaten Magetan yang ke-347 ini? Untuk kegiatan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya Klinik Edisi Group di Kabupaten Magetan ini, yang pada hari ini telah mengadakan kegiatan baksos operasi mata gratis khususnya katarak sebanyak 100 peserta. Jadi atas nama pemerintah saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus berlanjut untuk di tahun-tahun selanjutnya. Nah ini, sekarang saya sudah bersama jajaran direksi dari Klinik Mata Edisi Group bersama Budian dan Dr. Wisnu. Kita tanya, yuk gimana kegiatan untuk hari ini? Kesibukannya seperti apa? Untuk Budian dulu. Budian, acara pagi ini tadi seperti apa sih, Bu? Tujuannya? Atau maksudnya Klinik Mata Edisi Magetan bersama pemerintah Kabupaten Magetan? Kira-kira harapannya seperti apa? Jadi hari ini ada acara screening pemeriksaan mata untuk mendeteksi pasien katarak dan pterygium yang nanti kemudian yang terdeteksi ini atau terjaring ya akan kita operasi. Jadi tujuan acara ini ya untuk mensukseskan, membantu pemerintah Kabupaten Magetan untuk mewujudkan Magetan bebas katarak. Boleh dibilang enggak ini, Bu, dari ini adalah kado spesial buat masyarakat Magetan dari Klinik Mata Edisi Group, begitu kira-kira? Nah, betul, karena Magetan saat ini sedang ulang tahun ke-347. Ya. Oke. Terus kemudian, ini satu lagi ada Dr. Wisnu juga. Dr. Wisnu, ini andalannya ini, Dr. Wisnu. Kira-kira harapannya ke depan untuk Klinik Mata Edisi Magetan seperti apa, Dr. Wisnu? Yang sekarang ini sudah berusia di tahun pertama Klinik Mata Edisi Magetan gitu, Bu, ya? Alhamdulillah, jadi harapan kami dari Klinik Edisi Magetan bahwa Edisi Magetan ini menjadi pusat kepercayaan masyarakat Magetan. Alhamdulillah, sampai saat ini masyarakat Magetan sudah mulai percaya dengan Klinik Magetan karena operasi kita akan lebih murah, lebih terjangkau, dan hasilnya yang terbaik. Ya, harapan kami untuk ke depan, semua masyarakat Magetan akan menjadikan Edisi sebagai solusi kesehatan mata. Oke, alhamdulillah. Itu loh, sahabat Edisi. Ini sekarang saya sudah bersama salah satu penerima operasi katarak gratis bersama Klinik Mata Edisi Magetan. Nah, ini dengan Ibu Sinten? Paniem. Ibu? Paniem. Ibu Paniem, menika yang menerima mendapatkan operasi katarak gratis nggih? Nggih. Ini Ibu Sinten? Nani. Keluarganya nggih. Ibu pripun rawuhe mendapatkan kesempatan operasi katarak gratis bersama Klinik Mata Edisi Magetan? Kuatir nopo seneng nopo campur-campur? Seneng, wonten pertolongan. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pinten dangu nopo jenenge mripate mlereng niki? Mboten dangu. Mboten dangu. Enten lah iya paling ora 3 hari ya kayaknya. Baru 3 bulanan ini. Iya. Krawas sing mlereng iku baru 3 bulanan ini. Nek mau niku berkonang-konang ngoten meninggale niku. Biasane nopo lek pas terganggu lek nopo lek badhe misale badhe ten wingking nopo badhe ten musala nopo badhe ten sabe nopo ten nopo paling ganggu ngrasa raos nopo nopo badhe maos nopo nopo. Mboten jane niku. Nggih. Misale karo nopo niku kadang lewat. Oh, gitu. Air. Oh, nggih. Jadi kalau saya bisa dalam bahasa Indonesia kira-kira ibunya kalau mau nuang air gitu berlebihan gitu nggih, yeah. Tumpah gitu loh teman-teman rasanya. Pripun rasane Mbak? Blereng medut peteng. Nggih, yene anu niku nggih. Terkadang niku nggih kados pedut ngoten niku mawon berkunang-kunang ngoten. Oh, nggih. Jadi rasanya memang agak berkunang-kunang gitu ya. Terus dalamnya pundi, Mbak? Sidowaya. Sidowaya ikut kecamatan
Panekan. Panekan, nggih. Sudah dapat jadwalnya tadi? Sudah. Sudah dapat, nggih. Ipun semoga nanti operasinya lancar, hasilnya bagus, baik, bisa beraktivitas kembali lagi seperti semula. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, jangan lupa subscribe EDC TV. Dadah. Itu tadi perjalanan Bang Ben di Kabupaten Magetan. Periksa mata sudah, sehat sudah, kenyang sudah. Sekarang kita lanjut ke tempat lainnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe EDC TV. Mantap, dadah.